Hai guys, selamat datang di channel Hari Lukisa. Sebelum kamu nonton videonya, yuk klik tombol subscribe-nya dulu ya. Terima kasih. Halo guys, ketemu lagi di channel Hari Lukisa. Hari ini gue ada kegiatan rekaman sama Paketos buat single-single terbarunya. Kebetulan kita rekaman di rumahnya Teguh, jadi alat-alat gue bawa dari rumah. Apa yang kurang di sini gue bawa barusan. Ditemenin sama temen gue nih yang paling setia. Gimana? Mantap. Mantap ya. Jalanannya mantap. Untung hari ini santai ya. Aman. Pokoknya ikutin terus ya. Yuk. Halo guys. Sekarang udah di studionya Teguh. Kita bertemu lagi sama Bapak Eki. Lagi copy data, siap-siap replace drum sama sound yang baru. Ikuti terus ya. Hai guys, woi, saatnya makan siang dibikinin sama Teguh. Mantap, lihat dong mie-nya sini. Lihat. Oke. Lagi pada makan. Siapa di depan? Cek. Maksi, makan sirum. Makan. Ini buatan Teguh Hernandez. Ini namanya mie bakso putih. Mantap. Yuk, silakan makan. Mantap. Ayo yuk, makan. Wah. Yuk. Lagi proses isi pad. Coba arah kendaraannya. Pakai keyboard. Seperti biasa. Gimana Pak Eki rekamannya hari ini Pak Eki? Cukup menunduk ya, ngantuk sangat ya. Ini lagu terakhir ya. Kita masih banyak sebenarnya. Iya sebenarnya banyak. Hari untuk sesi hari ini ya. Ya udah, sampai ketemu lagi ya. Dadah. Hai teman-teman Paketisa Indonesia, dimanapun kalian berada. Ini hari keberapa ya? Mungkin sudah 2 minggu berjalan. Dan ini lagi pengambilan untuk pengisian keyboard. Ada hari di sini. Nah teman-teman, tungguin untuk album terbaru Fagetos nanti. Tapi sebelum album Fagetos keluar, bakal ada single terbaru juga dari kita, dari Fagetos dalam waktu dekat ini. Tungguin buat teman-teman Paketisa Indonesia dimanapun kalian berada. Halo guys, hari ini lanjut rekaman lagi buat albumnya Paketos yang baru. Halo. Hai, saya Teguh Paketos. Ini dan dia. Saya mengucapkan makasih banyak buat yang punya vlog nih, ada Hari Lukisa. Iya. Karena beliau ini udah apa di sini benar-benar sangat kontribusi maksudnya untuk album Paketos ini. Beliau ngisi kurang lebih 12 lagu, ngisi suara-suara efek-efek yang memang saya pengen yang aneh-aneh gitu loh. Yang kayak Coldplay, Kid, yang kayak gitu-gitu. Pokoknya bereksplorasi ya. Betul sekali. Dan pinter banget. Dia tadi udah dapat beberapa yang memang serp banget untuk efek-efek si sintesor. Ya, dibantu juga sama Mr. Eki di sana. Eki di sini. Eki yang punya etik emas. Sejauh ini udah berapa persen gua albumnya? Karena memang lagunya banyak, 12 lagu ya.
Ini mungkin bisa dibilang ya sekitar 65% lah. 65% ya. Iya, karena gitar belum kelar juga untuk pengisian kita. Iya, gitar masih banyak. Iya, dan untuk pengisian piano segala macam itu masih ada beberapa lagu lagi. Karena ya, banyak lagunya teman-teman. Banyak banget. Rencananya nanti pengen dikeluarin satu-satu ya, buat video klipnya. Benar. Oh, jadi kan mantap. Memang kalau misalkan album, orang pasti berpikirnya, oh ntar yang bakal jadi single mana? Tapi ini kita pengen yang bakal jadi single tuh enggak satu, dua. Ini semuanya kita bakal bikin ya, video klipnya. Bakal ya, kalian bisa lihat di YouTube untuk nah, semua lagu dari 12 lagu tersebut. Tapi nah, sebelum album Fagetos ini keluar nanti, mm-hmm, bakal ada single terbaru juga dari Fagetos. Nah, dalam waktu dekat tuh ini, saya belum bisa kasih tahu judulnya apa. Yang pasti tungguin aja buat teman-teman Fagetos Indonesia dan buat teman-temannya Hari Lukisan. Mantap, pokoknya nah tuh teman-teman, sebentar lagi single-singlenya bakal keluar, album baru juga keluar, dan video klipnya juga nanti bakal warawiri di YouTube. Nanti kita coba juga bikin vlognya. Jangan lupa subscribe juga untuk channel YouTube saya Teguh Permana. Okay? Nah, dan Fagetos official channel juga. Jangan lupa buat subscribe, komen ya, ikutin terus. Yuk, sampai jumpa lagi. Okay. Bye.